Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Aku kemarin habis ambruk ya, tapi berkat doa-doa kalian yang sangat tulus, makasih banget, alhamdulillah. Hari ini udah enakan teman-teman. Jadi ya Allah maha adil ya. Nanti kalau sakit lama-lama, nanti siapa yang ngurus kucing-kucing di base camp? Jadi hari ini aku belum bisa pergi jauh-jauh. Ya kebetulan aku mau ngambil anak kucing yang dioperasi matanya ya. Alhamdulillah udah bisa pulang karena udah kering ya jahitannya. Nanti tinggal rawat jalan di rumah, teman-teman. Nah, ini kenapa kemarin dioperasi? Karena dia tuh terserang klamidia, teman-teman, dan itu akan nular ke mata sebelahnya kalau nggak segera diatasi. Kalau diobatin udah nggak bisa karena itu udah busuk ya matanya, udah keluar, udah jatuh. Itu kemarin tuh sebenarnya pas nyampe klinik itu kan dimasukin ke kandang itu, dia pengen keluar ya. Itu mungkin kena kandang itu tuh matanya jatuh, teman-teman. Tapi belum sampai jatuh karena apa ya, masih ada urat. Jadi dia tuh udah keluar sampai sini, makanya aku nggak ngeliatin karena terlalu sadis ya, terlalu mengerikan lah. Yaudah teman-teman, keburu hujan ya. Ini kita mau langsung berangkat ambil anak kucingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu. Halo teman-teman, ini aku udah di depan klinik ya. Agak bahagia sih karena udah bisa pulang ya. Ini kita langsung masuk aja. Halo, bos. Udah sembuh nih, udah bisa pulang. Dia ingat nggak aku yang nolong? Sini. 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 Ingat ya teman-teman, subhanallah, masih bersyukur ya bos, belum nular ke sebelahnya karena ini termasuk kuat teman-teman. Biasanya klamidia itu tuh dua-duanya kena, kebanyakan tuh kayak gitu. Halo teman-teman, nih alhamdulillah udah bisa pulang ya, udah dibayar lunas juga, alhamdulillah. Allah selalu ngasih jalan keluar lah, selalu ngasih rezeki untuk keperluan makhluk-makhluk hidupnya. Nih, aku mau langsung bawa ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sampai, bos. Punya rumah kan? Ini alhamdulillah udah sampai rumah ya. Kalau dihitung-hitung ya lumayan juga ya habisnya, karena ya dioperasi mata itu lumayan biayanya. Tapi aku nggak pernah khawatir karena Allah udah mengatur semua ya. Ini kita mau ngenalin lingkungan pertama teman-teman, karena semenjak dari jalanan itu kemarin nggak sempet kesini ya, langsung ke klinik.
Ini kita ajak jalan-jalan dulu. Ini tadi udah makan, sekarang biar makan lagi ya. Hidupnya di jalanan udah rasanya sangat menderita kayaknya ya. Makanya di sini supaya nggak kurangan makan lagi. Sesuatu yang menimpa dirinya juga udah kehendak yang maha kuasa ya. Jadi nggak cuma manusia doang ya yang diuji, hewan juga semuanya dapat ujian. Insya Allah aku akan merawat sebaik-baiknya ya, karena kembali lagi kita cuma bisa berusaha, selebihnya kita pasrahkan sama Allah supaya ke depan mudah-mudahan dia selalu sehat, gak merasakan sakit lagi ya. Dengan kondisi sakit kayak kemarin, kalau dia di jalanan aku gak tahu ya, apalagi dia nyari makannya di sampah, dia selalu nungguin ya sampah dibuang. Hai Mita, cantik ya Mita. Yaudah teman-teman, ini aku makasih banget ya yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Aku berpesan sih, kalau memang nemu anak kucing yang darurat, mohon dibantu. Yakinlah Allah akan kasih rezeki, entah bagaimanapun jalannya itu. Karena di kucing yang kita tolong itu sudah ada rezekinya teman-teman. Jadi kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut, karena ada Allah yang akan mengatur semuanya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang. Dan semoga ke depan lebih banyak lagi kucing-kucing jalanan yang bisa kami tolong. Aku Andi Pras undur diri, salam cat lovers. Jangan lupa ya di follow Instagramku.